warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kita hadir di acara Musyawarah Daerah Simpul Rawan Anies Kota Bekasi. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman simpul relawan yang ada di Kota Bekasi yang tidak bisa satu persatu, dan teman-teman relawan dari luar, dari ada dari Tangerang, dari mana lagi Pak? Jakarta. Ini simpul luar biasa buat kita semua. Tentu momentum 2024 tinggal menghitung hari, kurang dari satu tahun. Tepatnya tanggal 14 Mei 2024 adalah sebuah perubahan yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, momentum 2024 akan tinggal kenangan buat kita semua. Tentu untuk Indonesia lebih baik, tentu kita butuh pemimpin yang bisa memberi perubahan. Tentu pemimpin punya rekam jejak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Momentum 2024 tidak akan pernah terjadi kalau kita semua tidak sama-sama memberikan sebuah perubahan untuk Indonesia. Momentum 2024 tentu ada satu orang yang memikirkan tidak jelas. Kita ketika melihat pemimpin kita masa depan, tentu kita melihat rekam jejak. Tidak hanya melihat pencitraan, tidak hanya melihat selfie-selfian. Tentu Bapak Anies Rashid Baswedan jadi salah satu tokoh yang kita usung untuk menggunakan 2024 nanti. Allah Akbar! Allah Akbar! Siapa kita? Siapa pesan kita? 2024? Tentu kolaborasi antara partai politik dan simpul relawan dan masyarakat simpatisan sangat penting harus kita lakukan. Kenapa itu perlu kita lakukan? Pertama adalah, untuk memenangkan sosok capres kita tidak cukup dengan partai politik, tidak cukup dengan simpul relawan. Bagaimana merangkul masyarakat dengan sana untuk sama-sama mendukung sosok perubahan Indonesia yang baik? Itu menjadi tugas kita semua. Di Kota Bekasi ada kurang lebih 7.000 sekian TPS dengan pemilih 1,4 juta. Tetapi 60% adalah pemilih milenial dengan sekitar. Berarti ada 40% pemilih tradisional. Di sini ada dua hal yang jadi persoalan. Ketika kita berbicara pemilih milenial, mereka adalah pemilih rasional. Dan juga ada persoalan mereka tuh apatis terkait dengan partai politik, apatis terkait dengan politik. Tugas kita adalah bagaimana mengedukasi ke masyarakat, khususnya yang 60%. 60% itu adalah penentu perubahan di kita. Kita harus merangkul mereka. 60% saya katakan merupakan kekuatan untuk pemenangan kita semua. Nah, tentu pemilih tradisionalis, pemilih paslon yang 60% hasil data statistik yang kemarin di KPU pun 60% pemilih milenial. Nah, tugas kita mengedukasi mereka jangan pernah habis. Dan mereka adalah pemilih pengambang. Yang 40% di sana juga ada pemilih transaksional. 60% rasional, 40% ada sebagian transaksional. Nah, tugas kita semua bagaimana mengajak, memilih, mendukung dan mengawasi. Tidak cukup kita mengajak dan memilih tetapi tidak diawasi. Kita harus paham bahwa setiap pemilu pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan. Akhirnya suara-suara yang telah kita titipkan di TPS tidak sampai pada penetapan nanti. Itulah tugas kolaborasi antara partai politik dengan teman-teman simpul relawan dan simpatisan. Mari kita jaga, mari kita awasi. Itu satu suara pun adalah amanat masyarakat. Ini adalah tugas kita. Saya berharap di acara musyawarah pada hari ini bisa menjadi sebuah kekuatan kita bersama-sama. Mari kita dukung presidennya, mari kita dukung partainya. Ketika kita berbicara Anies, ketika dia terpilih harus ada yang mengawal program mereka. Kalau sosoknya presiden menang, partainya kalah, programnya tidak akan jalan. Berarti pincang sebelah. Berarti artinya adalah dukung Mas Anies dan dukung partai pendukungnya. Jangan sampai satu. Hari ini partai yang telah memberi dukungan ada 4 partai.
ada 4 partai politik. Pertama adalah yang deklarasi awal yang pasang badan adalah Partai Nasdem. Pada saat sekarang Partai PKS dan Demokrat dan Partai Umat. Berarti 4-3 partai yang di parlemen cukup untuk tiket Mas Anies. Jadi sekarang teman-teman relawan yang ada di Kota Bekasi nggak usah gampang. Tiket 20% sudah selesai. Jangan ada termakan hoax yang ada di medsos. Partai Nasdem akan meninggalkan Manis, tidak mungkin. Partai Nasdem sudah pasang badan untuk awal pas waktu deklarasi pertama. Kalau ada di luar sana mengatakan Partai Nasdem akan meninggalkan Mas Anies, itu saya katakan itu adalah hoax belaka. Itu hasil rakernas dan saya sebagai ketua partai salah satu yang mengusulkan Mas Anies untuk jadi capres 2024. Didukung PKS Demokrat, tiket kita selesai. Apa tugas kita semua harus yang kita lakukan untuk kemenangan itu? Tidak cukup dengan tiket. Bagaimana memastikan 2024 nanti Mas Anies presiden terpilih yang kita lantik dan kita saksikan 2024. Saya sebagai tuan rumah sekali lagi ucapkan terima kasih dan atensi kepada teman-teman sekalian yang bekerja tanpa dibayar. Relawan. Berarti kita ada keterpanggilan jiwa hati kita untuk perubahan Indonesia lebih baik. Saya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman relawan yang ada di Kota Bekasi bahkan di Indonesia. Saya mohon maaf kalau dalam penjajahan di sini kalau ada yang kurang. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau kekurangan hidup kita sebagai umat manusia. Insya Allah dengan kekurangan ini mari kita bersatu bersama-sama memastikan bahwa presiden kita Anies 2024 terpilih bukan hanya capres tapi presiden dilantik 2024. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti suara pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini cukup tidak cukup sampai hari ini supaya kita terus tumbuh dan berkembang. Kunci sederhana adalah bagaimana selamat datang. Ini pendekar kita nih luar biasa. Bapak Davin Sadar. Monggo silakan. Oke, selamat datang Bapak Davin Sadar. Semoga ini terus kita jalin. Saya berharap mari kita susun data keanggotaan kita berbasis database. Pastikan keanggotaan yang ada di Relawan Anies bukan hanya data nama tetapi berbasis database memastikan bahwa beliau-beliau tersebut mendukung Anies. Jangan sampai disimpul-simpul relawan kita ternyata disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu muncul ada kelompok-kelompok membentuk relawan. Tetapi pada suatu ketika dia buat kegiatan tandingan. Kebetulan Partai Nasdem telah mengalami ketika ada yang mengumpul di Nasdem Tower. Padahal itu adalah hoax yang mereka mengatakan mereka simpul. Untuk itu saya meminta teman-teman relawan, mari bangun basis berbasis database. Pastikan mereka bukan busuk tetapi betul-betul pendukung Anies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.